Tepuk tangan orang banyak bukan berarti kita sudah berhasil, tetapi berarti kita sudah membuat mereka terpesona dengan apa yang kita lakukan. Jangan pernah menyerah dalam menggapai impianmu. Karena ketika kamu menyerah, itu berarti kamu merelakan keberhentian kehidupanmu. Kesabaran dan ketekunan adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Tanpa keduanya, kamu akan mudah berputus asa di tengah jalan. Dan jangan pernah, wahai sahabat SP, membandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Jadi, fokuslah pada perjalanan dirimu sendiri. Dan sebuah kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar. Hidup ini sebenarnya adalah tentang menciptakan kenangan yang indah. Maka, nikmatilah setiap momen yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Hidup terkadang tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi belajarlah untuk beradaptasi dan tetap untuk bergerak maju, serta hargai dirimu sendiri sebelum mengharapkan orang lain menghargaimu. Kegagalan adalah pelajaran yang berharga untuk bisa meraih kesuksesan yang lebih besar. Maka, wahai sahabat SP, jadilah pribadi yang berani bermimpi dan mengambil langkah-langkah besar untuk mewujudkannya. Kesuksesan adalah buah dari kerja keras, ketekunan, dan ketekunan yang tak kenal lelah. Hidup ini terlalu singkat untuk berkutat dengan penyesalan. Maka, lakukanlah yang terbaik yang kamu bisa hari ini. Keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi bagaimana kamu menghadapi ketakutanmu itu. Tepuk tangan orang banyak bukan berarti kita sudah berhasil, tetapi berarti kita sudah membuat mereka terpesona dengan apa yang kita lakukan. Jangan pernah menyerah dalam menggapai impianmu. Karena ketika kamu menyerah, itu berarti kamu merelakan keberhentian kehidupanmu. Kesabaran dan ketekunan adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Tanpa keduanya, kamu akan mudah berputus asa di tengah jalan. Dan jangan pernah, wahai sahabat SP, membandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Jadi, fokuslah pada perjalanan dirimu sendiri. Dan sebuah kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar. Hidup ini sebenarnya adalah tentang menciptakan kenangan yang indah. Maka, nikmatilah setiap momen yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Hidup terkadang tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi belajarlah untuk beradaptasi dan tetap untuk bergerak maju, serta hargai dirimu sendiri sebelum mengharapkan orang lain menghargaimu. Kegagalan adalah pelajaran yang berharga untuk bisa meraih kesuksesan yang lebih besar. Maka, wahai sahabat SP, jadilah pribadi yang berani bermimpi dan mengambil langkah-langkah besar untuk mewujudkannya. Kesuksesan adalah buah dari kerja keras, ketekunan, dan ketekunan yang tak kenal lelah. Hidup ini terlalu singkat untuk berkutat dengan penyesalan. Maka, lakukanlah yang terbaik yang kamu bisa hari ini. Keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi bagaimana kamu menghadapi ketakutanmu itu. Tepuk tangan orang banyak bukan berarti kita sudah berhasil, tetapi berarti kita sudah membuat mereka terpesona dengan apa yang kita lakukan. Jangan pernah menyerah dalam menggapai impianmu. Karena ketika kamu menyerah, itu berarti kamu merelakan keberhentian kehidupanmu. Kesabaran dan ketekunan adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Tanpa keduanya, kamu akan mudah berputus asa di tengah jalan. Dan jangan pernah, wahai sahabat SP, membandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Jadi, fokuslah pada perjalanan dirimu sendiri. Dan sebuah kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar. Hidup ini sebenarnya adalah tentang menciptakan kenangan yang indah. Maka,
nikmatilah setiap momen yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Hidup terkadang tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi belajarlah untuk beradaptasi dan tetap untuk bergerak maju, serta hargai dirimu sendiri sebelum mengharapkan orang lain menghargaimu. Kegagalan adalah pelajaran yang berharga untuk bisa meraih kesuksesan yang lebih besar. Maka wahai sahabat SP, jadilah pribadi yang berani bermimpi dan mengambil langkah-langkah besar untuk mewujudkannya. Kesuksesan adalah buah dari kerja keras, ketekunan, dan ketekunan yang tak kenal lelah. Hidup ini terlalu singkat untuk berkutat dengan penyesalan. Maka lakukanlah yang terbaik yang kamu bisa hari ini. Keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi bagaimana kamu menghadapi ketakutanmu itu. Tepuk tangan orang banyak bukan berarti kita sudah berhasil, tetapi berarti kita sudah membuat mereka terpesona dengan apa yang kita lakukan. Jangan pernah menyerah dalam menggapai impianmu. Karena ketika kamu menyerah, itu berarti kamu merelakan keberhentian kehidupanmu. Kesabaran dan ketekunan adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Tanpa keduanya, kamu akan mudah berputus asa di tengah jalan. Dan jangan pernah, wahai sahabat SP, membandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Jadi, fokuslah pada perjalanan dirimu sendiri. Dan sebuah kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar. Hidup ini sebenarnya adalah tentang menciptakan kenangan yang indah. Maka nikmatilah setiap momen yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Hidup terkadang tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi belajarlah untuk beradaptasi dan tetap untuk bergerak maju, serta hargai dirimu sendiri sebelum mengharapkan orang lain menghargaimu. Kegagalan adalah pelajaran yang berharga untuk bisa meraih kesuksesan yang lebih besar. Maka wahai sahabat SP, jadilah pribadi yang berani bermimpi dan mengambil langkah-langkah besar untuk mewujudkannya. Kesuksesan adalah buah dari kerja keras, ketekunan, dan ketekunan yang tak kenal lelah. Hidup ini terlalu singkat untuk berkutat dengan penyesalan. Maka lakukanlah yang terbaik yang kamu bisa hari ini. Keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi bagaimana kamu menghadapi ketakutanmu itu. Tepuk tangan orang banyak bukan berarti kita sudah berhasil, tetapi berarti kita sudah membuat mereka terpesona dengan apa yang kita lakukan. Jangan pernah menyerah dalam menggapai impianmu. Karena ketika kamu menyerah, itu berarti kamu merelakan keberhentian kehidupanmu. Kesabaran dan ketekunan adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Tanpa keduanya, kamu akan mudah berputus asa di tengah jalan. Dan jangan pernah, wahai sahabat SP, membandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Jadi, fokuslah pada perjalanan dirimu sendiri. Dan sebuah kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar. Hidup ini sebenarnya adalah tentang menciptakan kenangan yang indah. Maka nikmatilah setiap momen yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Hidup terkadang tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi belajarlah untuk beradaptasi dan tetap untuk bergerak maju, serta hargai dirimu sendiri sebelum mengharapkan orang lain menghargaimu. Kegagalan adalah pelajaran yang berharga